Oke, Om Ku, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2024, Om Budi berada di kios Sobat Ibet untuk penampakan burungnya Pajan. Nanti Om Budi akan cekan, dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya, yang pertama kali dan belum follow untuk akun TikTok Sobat Ibet, silakan di follow, dan silakan di follow untuk akun resmi Om Budi ya, yaitu di TikTok Om Budi Channel deh ya, karena setiap hari Om Budi akan membagi burung gratis dan harga yang sangat sangat tidak masuk akal. Untuk seperti apa, yuk kita datang aja teman-teman. Sukses selalu, dan Om Budi sampaikan jangan lupa tersenyum untuk hari ini Om. Oke, untuk penampakan kios pagi hari ini Omku, terlihat selalu rame di meja kasir ya Omku ya. Dan Om Budi mau spilkan untuk satu persatu untuk jenis burung apa aja yang ada. Yuk langsung kita datang dan kita melihat teman-teman ya. Tersedia teman-teman untuk di hadapan kita untuk jenis burung. Untuk jenis burung cucak kelabu, harga dibanderol cukup dengan harga 41.000 saja Omku untuk penambangannya teman-teman. Langsung merapat, dari kemarin sudah banyak yang bunyi-bunyi Omku untuk cucak kelabunya. Bagi teman-teman langsung merapat aja Omku, stok ready Omku untuk penambangannya. Bagi teman-teman yang mau cari kutilang sutra, ready Omku untuk penambangannya. Kutilang sutra dibanderol dengan harga 36.000 saja Omku untuk penambangannya. Monggo langsung merapat Omku. Bagi teman-teman yang para pecinta untuk kutilang Omku, Om Budi scroll ke kanan, tersedia juga untuk jenis burung Boxer Rainbow Omku ya. Untuk penambangannya sehat-sehat untuk jenis Boxer Rainbow-nya. Harga dibanderol cukup dengan harga 146.000 saja Omku untuk penambangannya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari burung pentis kumbang ya, ready yang berleher warna merah teman-teman nih di depan Om Budi ya. Untuk pentis kumbang ready teman-teman, harga dibanderol dengan harga 51.000 saja. Dan ada satu lagi Om Nanu ya. Pentis raja. Oh, pentis raja ya, yang polos-polos ini ya. Ya kepalanya tapi jantan tapi ada. Oke, yang kepalanya ada kuningnya, titik kuning itu jantan, pentis raja ya. Harga sama, dibanderol cukup dengan harga 51.000 saja Omku. Kita menganjak ke bawah teman-teman ya. Tersedia juga untuk teman-teman untuk jenis burung kenari loper ya di hadapan kita ya. Loper dibagi untuk loper cerah, loper gelap. Dan di hadapan kita Om Budi sampaikan untuk loper gelap teman-teman ya, harga dibanderol dengan harga 66.000 saja. Untuk kenari mengalami kenaikan sedikit, tapi garansi dari Om Budi bila mana ada harga yang jauh murah di bawah kita, Om Budi bersedia menggantikan dua kali lipatnya Omku. Oke. Untuk loper cerah, harga dibanderol dengan harga 86.000 saja. Dan di hadapan Om Budi ada warna putih, loper pocong, harga 116.000. Dan loper panda yang belang-belang Omku, harga 136.000 saja. Garansi jantan, silakan tulis garansi dari Om Budi, bawa nota Omku. Sekali lagi Om Budi sampaikan ada not, bawa nota. Bila mana mendapat burung betina, maka kita akan ganti secara gratis ya untuk garansi 1 tahun garansi Omku. Kita scroll ke kanan, kita menganjak ke jenis burung kenari loper, AF cerah ya teman-teman ya, AF cerah dan gelap ya, seperti di depan kita teman-teman, AF gelap dan cerah ready teman-teman untuk penampakannya. Untuk AF cerah, untuk warna estrajos dan gelap, warna-warna ngedop, harga dibanderol dengan harga 126.000 saja teman-teman. Dan untuk AF putih ya teman-teman ya, yang ada di depan kita AF putih 166 dan panda 176.000 saja teman-teman. Untuk panda pastinya warna yang belang-belang teman-teman. Oke, untuk murai gacorannya Omku, ekor 17. Untuk murai gacoran ekor 17, harga dibanderol dengan harga 1.200.000 saja Omku ya untuk murai gacorannya ya. Langsung merapat Omku untuk penampakannya. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung srikantil ya teman-teman ya. Untuk srikantil dibedakan baik yang ada antena maupun tidak ada antena teman-teman ya. Untuk srikantil yang bondol ya, Om Budi berbicara untuk srikantil bondol dulu teman-teman ya. Oke, di hadapan kita yang bondol,
Harga dibanderol cukup dengan harga 146.000 saja. Dan kita mengarah ke serikandel yang mulus tapi non antena. Harga dibanderol dengan harga 156.000 saja omku. Untuk serikandel yang ada antena. Oke, kita cek. Antel yang ada antena omku. Harga dibanderol cukup dengan harga 181.000 saja omku. Ya? Oh sorry, 186.000 saja. Langsung berapa tempuh untuk penambahkannya? Dan Budi scroll ke atas. Nah, untuk kutilang batik Tanu. Kutilang batik harga berapa Tanu? 76. Untuk kutilang batik harga dibanderol dengan harga 76.000 saja ya. Ini langka Ombu, langsung merapat aja teman-teman untuk penampakannya. Oke, kutilang sutra tadi Ombu juga sampaikan juga. Untuk stoknya selalu ready Ombu untuk penampakannya. Dan kita mengarah ke peleci ya. Peleci Montanus ya Ombu ya, ready teman-teman ya. Bagi para pecinta peleci mania langsung merapat. Untuk peleci Montanus harga dibanderol dengan harga 71.000 saja. Bukan Montanus itu. Ini apa? 100. Oh sorry, meratus ya. Oke, tulisannya ya, meratus, oke. Untuk meratus, harga dibanderol dengan harga 71.000 saja teman-teman. Untuk penampakannya teman-teman. Oke, untuk penampakan selalu full teman-teman ya. Langsung merapat aja di kios Abadibet teman-teman. Untuk pembelian langsung merapat, silakan datang teman-teman ya. Dan buktikan harga murahnya di kios Abadibet teman-teman. Nah teman-teman, ini di hadapan kita tersedia juga untuk jenis burung kolibri kelapa, punggung merah ya. Punggung merah ya, ini yang memang sudah dicari banyak orang ini teman-teman ya. Langka, lagi viral ya. Dari kemarin itu masuk berapa buahnya langsung sold out terus ya. Dan hanya ada di Abadibet sementara ini ya. Untuk harga sendiri harga berapa teman-teman? Harga cukup 31.000 saja teman-teman ya. Tuh. Ya, punggung merah harga 31. Suaranya bagus nih. Suaranya bagus ya. Jadi untuk masteran bagus teman-teman, tuh ada punggung merah warnanya. Oke. Dan buat teman-teman langsung merapat omku ya untuk penampakannya. Oke. Dan berhenti scroll ke kanan. Nah, tersedia juga untuk jenis burung pi jantung pisang ya. Tasmak ya. Sama gudung. Itu ada pisang juga kan? Ada pisang ini pisang nih. Tuh ini, ya. Pisang. Untuk pi jantung pisang di depan kita omku. Tuh. Harga berapa Om Tanu? Harga cukup 31.000. Kalau pi jantung Tasmak itu mukanya yang ada kacamatanya kuning. Oke, masteran bagus juga omku ini. Harga dibanderol dengan harga 51 ya Om Tanu ya. Harga 51.000 satu. Berapa Om Tanu? 51 ya. Untuk harga dibanderol dengan harga 51.000 saja. Untuk stok ready full omku untuk penampakannya. Untuk peleci Madura ready teman-teman ya. Di depan kita peleci Madura ready. Bagi para pecinta peleci mania langsung merapat omku. Peleci Madura. Harga dibanderol dengan harga 31.000 saja omku. Bagi teman-teman yang para pecinta peleci ya, langsung merapat omku. Silakan dipilih cocok dibungkus omku untuk penampakannya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari perkutut putih lurik dan perkutut cemani. Cemani ready ya omku ya untuk penampakannya. Sehat-sehat. Untuk perkutut putih lurik harga dibanderol cukup dengan harga berapa Om Tanu? 96. Harga cukup 96.000 dan perkutut cemani harga berapa? 56. Harga cukup 56.000 saja omku. Langsung merapat omku untuk penampakannya di kios Abadibet. Oke omku, kios tambah siang tambah rame. Jadi buat teman-teman semua langsung merapat aja teman-teman ya. Info dari Om Budi dari tadi orang sudah hilir datang keluar dan pokoknya langsung merapat aja teman-teman ya untuk penampakannya. Nah buat teman-teman yang mau cari cucak biru anak ya lokal ya Omku ya, Om Budi sampaikan harga dibanderol cukup dengan harga 126.000 saja teman-teman untuk penampakannya. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung jenggot kuniran ya. Jadi dia memang seperti jenggot ya Om Tanu ya, suaranya bagus juga, beset-beset. Harga berapa Om Tanu?
Harga cukup dibanderol dengan harga Rp126.000 saja omku untuk penambangannya, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau cari Yestoya, silakan bisa dicari di daerah Anda, dimanapun Anda berada, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, serta di luar pulau, bisa di order di online di Jason Bird Shop, silakan di online di order Sempati, Yori 558, Eni Agung, Mungil, Encus, dan semuanya teman-teman ya, official Yestoya. Silakan merapat aja teman-teman, dan sudah tersedia juga di Pasar Pramuka, baik di toko Tunas, Mamur Jaya, toko Lemen, Pak Tono, Pak Haji Ali, toko Encus, dan semuanya teman-teman ya, langsung merapat umku untuk mendapatkan untuk Yestoyanya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari Shogun ready teman-teman ya, untuk Shogun body gede dari Sumatera, Shogun metalik ya, jantan, harga Rp31.000 saja. Dan kita bisa melihat teman-teman ya, masih ada yang polos. Untuk yang harga jantan ijoan atau polos, harga dibanderol dengan harga Rp11.000 saja teman-teman ya, untuk penampakannya. Untuk sepak raja Sumatera omku ya, bukan Jawa. Oh sorry, kebalik ini. Dari Jawa atau Sumatera menanu? Raja Sumatera. Oh Sumatera, benar. Kalau Sumatera lebih gede ya. Harga dibanderol cukup dengan harga Rp46.000 saja omku untuk penampakannya. Nah untuk di hadapan kita teledekan Melayu jantan teman-teman ya, Emma. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa menanu? Rp191.000 saja teman-teman. Untuk di hadapan teman-teman semua. Dan kita beralih ke teledekan Melayu yang trotol. Teledekan Melayu trotol, harga dibanderol dengan harga Rp251.000 saja omku untuk teledekan Melayu trotolnya, untuk penampakannya teman-teman. Untuk teledekan bakau betina teman-teman ya, teledekan bakau betina ready, untuk harga dibanderol cukup dengan harga Rp91.000 saja teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari pleci busto gunung karang atas ya, ready teman-teman, harga berapa? Harga dibanderol cukup dengan harga Rp66.000 saja omku. Bagi teman-teman yang mau cari cuca ranting, ready teman-teman ya, sehat-sehat, mantap-mantap omku cuca rantingnya. Harga dibanderol cukup dengan harga Rp146.000 saja omku. Nah kali ini jomin ya, tuh yang mau cari jomin, harga dibanderol dengan harga Rp151.000 saja omku untuk penampakannya teman-teman. Untuk bakau jantan ya, teledekan bakau jantan ready teman-teman, harga dibanderol cukup dengan harga Rp191.000 saja teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau cari burung perkutut lokal, ready teman-teman ya, stok melimpah, harga dibanderol cukup dengan harga Rp8.000 saja teman-teman. Untuk stok perkutut lokal banyak teman-teman, harga cukup Rp8.000 saja teman-teman untuk penampakannya. Untuk Nuri Tanau, pemakan milet jagung, harga dibanderol dengan harga Rp251.000 saja teman-teman ya, untuk Nuri Tanaunya. Monggo yang pengen memiliki langsung hajar aja teman-teman di kios Abadi buat teman-teman. Di hadapan kita tersedia untuk asi topi sisik, harga dibanderol dengan harga Rp76.000 saja teman-teman. Dan untuk pendet palabu, harga berapa teman-teman? Rp51.000. Harga Rp51.000 saja ya. Dan budi arahkan, tersedia juga untuk pendet ya. Ini burung apa nih? Mana? Itu pendet kopi ini, mana? Kopi-kopi. Oh, untuk pendet malabu teman-teman ya, betul ya. Untuk mantenan merah, Om Tanu berapa Om Tanu harganya? Rp51.000. Harga untuk mantenan merah Rp81.000 saja teman-teman untuk penampakannya. Dan untuk opior paruh tebal ada ya? Mana tadi? Ready juga opior paruh tebal teman-teman ya, harga dibanderol dengan harga 76
1000 saja teman-teman, langsung pendapat aja teman-teman untuk penambakannya. Untuk seri-seri raja teman-teman ya, bukan dari lokal tapi dari Sumatera, bodi gede, harga dibanderol dengan harga 61.000 saja teman-teman untuk penambakannya. Stok melimpah. Dan untuk kutilang emas harga berapa Bang Tanu? Harga cukup 31.000 saja teman-teman. Yang ada satu yang beli depannya bunyi. Ini sudah dimakan itu. Oke. Okay. Nah, itu cucak mutiara. Cucak mutiara harga berapa Bang Tanu? Itu 76. Cucak harga kerinci. Cucak kerinci ya, harga 76.000 saja Omku untuk penambakannya. Bagi yang teman-teman mau cari cucak ranting anak, ready teman-teman ya, harga dibanderol dengan harga 66.000 saja teman-teman untuk penambakannya teman-teman. Ready untuk penambakannya, langsung merapat aja teman-teman untuk penambakannya. Bagi teman-teman yang mau cari murai betina siapan, harga dibanderol dengan harga 276.000 saja teman-teman. Dan makan pur total teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mau cari pokse jambul atau pokse haji, harga dibanderol dengan harga 431.000 saja Omku untuk penambakannya teman-teman. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung cabai-cabian ya teman-teman ya, di hadapan kita. Untuk harga burung cabai-cabian dibanderol dengan harga berapa Om Tanu? Yang hijauan 11.000. Hijauan 11.000, pecah warna 16.000 saja Omku. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung kembang. Anis kembang, yang apa ini? Riwikan, Om. Riwikan, harga dibanderol dengan harga berapa, Om Tanu? 331. 331.000 ya, stok. Ready, anteng Cina Omku untuk penambakannya. Untuk purnya pemakan pur total ya, teman-teman ya, untuk penambakannya. Stok ready teman-teman ya, langsung merapat aja teman-teman untuk penambakannya. Untuk murai palangka ready teman-teman ya, harga dibanderol dengan harga 451.000 saja teman-teman untuk penambakannya teman-teman. Untuk kacer dahi trotol jantan ya, harga dibanderol dengan harga 286.000 saja teman-teman untuk penambakannya teman-teman. Untuk kacer dahi ya MH dewasa jantan, harga dibanderol dengan harga 271.000 saja teman-teman untuk penambakannya teman-teman. Cap biru anak ready banyak teman-teman ya, langsung merapat. Cap biru anaknya ready banyak teman-teman. Nah teman-teman untuk sempur rawatan bunyi ini teman-teman ya, harga dibanderol dengan harga 200.000 saja teman-teman. Untuk sempur rawatan bunyi teman-teman ya, kalau yang bahan murah, harga bahan berapa Om Tanu? Harga bahan berapa Om Tanu? Kalau bahan berapa ini? Bahan 100. Harga cukup 100.000 saja ya teman-teman ya untuk penambakannya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari decu atau kacer mini ya, harga dibanderol dengan harga berapa Om Tanu? 141.000 saja Omku. Untuk stok ready teman-teman ya, langsung merapat aja. Untuk stok ready teman-teman. Bagi teman-teman yang mau cari kepodang NTB ya, bodi gede, harga dibanderol dengan harga 226.000 saja teman-teman. Untuk stok ready teman-teman, langsung merapat aja. Nah yang mau cari cucak biru jantan Omku ready, harga dibanderol dengan harga 286.000 saja ya. Untuk stok ready Omku, untuk stok ready ya. Oke, untuk penambangannya teman-teman langsung merapat aja. Untuk kaul jantan ya metalik ya, harga dibanderol dengan harga 161.000 ya. Untuk stok ready banyak Omku ya, untuk stok ready banyak jantan banyak ya. Untuk stok ready banyak jantan semua teman-teman untuk penambakannya. Untuk anis macan ya ready teman-teman ya, harga dibanderol dengan harga 181.000 saja teman-teman untuk anis macannya. Untuk penambakannya teman-teman. Langsung merapat Omku untuk penambakan kios yang tidak pernah kunjung sepi ya, ramai terus Omku dari pagi siang sampai sore Omku ya, untuk mendapatkan harga burung yang murah lainnya ya. Aku tanya untuk salah seorang Om, permisi Om, izin dengan Om siapa Om? Broto. Om Broto. Ya, Om Broto, rumah di mana Om? Saya di Kembangan rumah. Kembangan. Iya Om, Kembangan. Kicomania ya pasti ya. Ya pasti. Kalau nggak Kicomania nggak mungkin kesini. Iya betul.
Mau cari burung apa, Om? Lagi cek-cek dulu aja, nanti kiranya mana yang cocok. Nanti mau cari yang burcil-burcil aja dulu, Om. Burcil ya? Ya burcil. Sekarang itu eranya bukan burung yang gede-gede. Iya. Karena katanya uang lagi susah, katanya. Iya. Katanya, Om ya. Iya. Burung kecil yang penting sudah bisa bunyi, hati senang. Iya. Om, maaf. Iya. Harga di Abadi Pet gimana, Om? Jujur, Om. Harga sih ya terjangkau ya. Terjangkau. Ya, karena memang satu juga tempatnya sih strategis. Terjangkau tempat strategis ya. Parkir juga ada cukup lumayan luas. Terperinci kalau sama Om ya, Om Broto. Masukannya buat teman-teman Om yang belum tahu kios Abadi Pet, Om. Kios Abadi di Jalan Palmerah dekat Pasar Ramayana Palmerah. Stasiun Palmerah. Oke, ya. Langsung merapat ya, Om. Mampir para loper-loper burung yang siap kita ocomania, para suhu silakan mampir. Okay. Kalau yang masih baru mau beli arah, siap. Harga terjangkau ya, Om. Makasih Bro Toto, tos Om. Oke, sukseskanku. Oke, Omku, pokoknya penampakannya langsung merapat aja di Kios Abadi Pet. Dari info dari teman-teman semua ya, Omku ya, silakan mampir, harga terjangkau katanya ya. Karena kenapa Omku, Abadi Pet motornya aja larang-larang sempatnya payu karena harga itu amanah. Sukses selalu buat teman-teman, banyak masih Om Budi yang belum bisa liput Omku ya. Contohnya kayak Kepodang ini, Om. Nah, Kepodang Jawa ini banyak. Langsung aja Om ya. Karena buarang burung muasih buahnya. Ayo datang aja Om, yuk Om Budi jemput ya. Sukses selalu, sehat selalu. Dan apapun masalah Anda, jangan lupa bersyukur dan tersenyum untuk hari ini. Sukses selalu, sehat selalu, dan selamat siang, Om.